Baiklah, ini pula mengenai pelakon yang terkenal dengan watak-watak seram. Siapa lagi kalau bukan Maya Karin. Dengarnya seperti Maya sekarang ini sedang mengenali hati budi seseorang. Wah, wah, dah jumpa pilihan hati ke tu? Jawab. Sebelum ni Maya ada kongsikan mengenai pernah ada anxiety kan, mungkin perkembangan terkini apa yang mungkin Maya boleh kongsikan kepada peminat kat luar sana, macam mana orang kata keadaan mengenai penyakit kelah sekarang ni? Penyakit tu akan sentiasa ada walaupun benda tu mungkin develop only especially yang berat lah, dia lebih hebat dalam 6-7 tahun kebelakangan ni. Sekarang ni saya rasa dalam 4-5 months saya berjumpa dengan beberapa orang yang sekarang berada dalam hidup saya yang memberikan saya lebih ketenangan dan stability and memberikan semangat dan sentiasa beri sokongan antara benda yang cetuskan my anxiety on some days. Kadang-kadang bila kita terlalu ramai orang, terlalu busy, noisy, terlalu kecoh, for a while, mungkin 1 jam, 2 jam, I boleh tahan. But after a while, I can feel my body and my brain saying, okay, enough, it's enough. I'm starting, it's too much now. Sekarang ni saya dah mengalami benda tu beberapa kali di mana saya dah boleh identify. Saya dah boleh rasa, okay, Maya, setengah jam lagi. Setengah jam, lepas tu battery you gone. So, I can manage it. That's the thing. My management dah tahu. Orang dah faham saya, kawan-kawan saya pun faham. So, it's okay, Alhamdulillah. Sebab sebelum ni Maya ada bagi statement tengah mengenali hati budi beberapa individu tapi tak serius sangat. Sekarang mungkin ada perkembangan terkini. Ada sedikit perkembangan. My mother's asking me too, of course. Memang dia tanya, Maya, dah lama sangat awak ni bersendirian. Tolonglah. Aduh, klise sangat-sangat tapi memang betul. Kena pilih dulu. Berapa yang ada sebenarnya sekarang ni? Jadi kena pilih. Berapa sebenarnya? Sedang mengenali 10. 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Macam-macam peringkat lah. Ada yang lebih serius, ada yang macam kat tengah, ada yang macam baru nak berkenalan tapi dah try dah. Don't get a bad impression of me. Ya. Saya okey je. Saya cuma macam berkawan tapi itulah kadang-kadang ada kawan yang kita ambil lebih serius, ada yang mungkin. Dan kadang-kadang life kan. Mungkin yang kita ambil serius tu tak ada jodohnya. Tapi yang kita baru berkenalan tiba-tiba jadi. I don't know. Life is a mystery. Ketemulah Kak Maya buat decision dia siapa nantikan ya. Kita buat reality program boleh.